Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Telekom Malaysia telah berkongsi beberapa cadangan penambahbaikan akses internet kepada pengguna. Menurut TM, mereka bakal menggunakan teknologi fiber, nirwaya dan juga gigawaya. Penambahbaikan akan dilakukan secara berperingkat sehingga 2021 kelak. Selain itu, Telekom Malaysia turut mengumumkan pelan streaming baru dengan kelajuan mencapai 8 Mbps pada harga RM89. Untuk pengguna sedia ada, pakej ini ditawarkan pada harga promosi RM69 sebulan. Walau bagaimanapun, harga baru ini adalah untuk pengguna perumahan sahaja dan tiada pengumuman untuk pengguna perusahaan buat masa ini. Seterusnya, Powerbeats Pro kini rasmi ditawarkan untuk pasaran tempatan. Fon telinga nirwaya ini hadir dengan chip H1 yang memudahkan ia ditambat kepada iPhone, iPad dan Mac selain mampu berfungsi selama 9 jam dengan sekali charge. Walau bagaimanapun, peranti ini tidak menyokong pengecasan nirwaya. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM999. Honor bakal melancarkan dua variasi paparan pintar iaitu versi biasa dan versi Pro pada 10 Ogos kelak. Ia dilengkapi dengan skrin sebesar 55 inci dijana chip Honghu 818 serta dilengkapi dengan kamera pop night yang boleh digunakan untuk melakukan panggilan video. Peranti ini turut menyertakan sistem operasi Hongmeng OS selain menyokong permainan video sehingga 8K 30fps. Buat masa ini, peranti ini hanya boleh dipratempah di China sahaja. Akhir sekali, WhatsApp dijangka akan membangunkan sistem multi-platform yang baru. Dengan ini, pengguna boleh menggunakan akaun WhatsApp yang sama pada pelbagai peranti lain di dalam satu masa. Ia juga membolehkan pengguna menggunakan akaun WhatsApp di desktop tanpa memerlukan telefon mereka berhubung ke internet. Buat masa ini, ia tidak diketahui lagi latar masa pengenalan ciri baru ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amnas 24.